Eli Sugigi ngemis minta maaf, tapi masih gibah reaksi tukang pijat Besti. Fuji nyelekit. Eli Sugigi sudah meminta maaf pada tukang pijat Vanessa Angel yang sempat dibully karena dikira menjelekkan Fuji. Namun meski begitu, Eli malah gibah soal motif yang tukang pijat DM dirinya. Beberapa waktu lalu, Yanti diserang habis-habisan oleh netizen gara-gara dikira jadi cepu soal Pujianti Utami. Tukang pijat Vanessa Angel itu diserang habis-habisan karena dianggap mata-mata Eli Sugigi. Setelah dihujat, Yanti sempat DM Eli dan curhat perasaannya. Eli pun meminta maaf karena namanya jadi terbawa-bawa. Namun setelah meminta maaf kepada Yanti, Eli kembali membahas soal DM tukang pijat itu. Dalam podcast Dennis Karista, Eli malah curiga jika Yanti ingin naik alias pansos. Tukang urutnya Vanessa Angel kena dibully gara-gara gue. Tukang urut DM aku, "Empok, aku simpati sama empok, senang sama empok Eli. Orangnya sabar, humble," kata Eli. Mungkin dia mau cerita apa mau naik atau pansos, ada apa nih? Aku gak mau kepancing, aku cuma bilang tukang urutnya DM aku. Apa gua bocorin ya, padahal tukang urutnya cuma DM doang, aku kasihan. Eli Sugigi lantas menyebut jika dirinya berusaha membalas baik-baik ketika dicurhati Yanti. Untung balasan aku biasa aja, yang sabar mbak. Sama dia diposting lagi, oh berarti juga mungkin mau naik, kata Eli Sugigi. Tukang pijatnya mau pansos, pengen cari tenar, kata Dennis tertawa. Dianggap ingin pansos, Yanti kembali buka suara seolah mengisyaratkan dugaan kalau Eli berbohong soal sifat asli Fujianti Utami yang sempat dinilai so artis. Tak cuma itu saja, Yanti justru menegaskan kalau ia tak mau mencari uang dari menjelek-jelekkan orang lain. Ia juga memilih pasrah jadi bahan sindiran Dennis usai Eli Sugigi membahas soal dirinya. Assalamualaikum kesayangan aku, semuanya semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, menikmati rezeki halal, berkah dari Allah dan hasil kerja keras dan keringat kita. Bukan dari hasil menjelekkan orang lain ataupun itu yang menjadi larangan Allah. Sekali lagi, saya hanya tukang pijat yang mau menyehatkan dan semangatin orang lain di saat dia terpuruk, kata Yanti. Saya sebenarnya tidak pernah menolak customer. Jika saya menolak, saya punya alasan kuat, seru Yanti yang sempat menolak meminjat Eli Sugigi. Sekarang silakan semua pada menilai ajalah. Saya mah enggak mau dijelekin, ikhlas dan sabar selalu positif.